Ya, ini dari lantai 6. Saya ambil dari lantai 6. Kalau menuju Masjid Nurul Iman di Blok M Square. Nah, ini dari atas nih lantai 6 nih. Itu ada busway itu. Itu dari arah Sudirman itu masuk melalui terminal Blok M nih. Itu Transjakarta. Nah, ini pemandangannya, view-nya luar biasa bagus. Terminal bis Blok M. Nah, di sana ada MRT itu yang lagi jalan tuh. Nah, ini menembus sampai Jakarta Sudirman ya, kalau salah ya. Bundaran HI ini kalau salah nih, sampai dari Lebak Bulus. Nah, ini pembangunan Jakarta. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Filah, kami akan mengajak sahabat Filah untuk menyusuri Masjid Nurul Iman yang tepatnya di Blok M Square. Ini saya sudah sampai di lantai 7 nih. Nah, ini adalah salah satu masjid sunnah yang ada di Blok M Square. Ini Jakarta Selatan. Beliau biasa mengisi ini adalah seperti Ustaz Khaled, Ustaz Nuzul Zikri, Ustaz Badru Salam, ya, dan lain-lain. Ustaz sunat, insya Allah. Nah, ini kita menuju ke lantai 7. Nah, jadi barangkali sahabat Filah ada yang belum pernah menghadiri kajian di masjid ini. Nah, ini adalah penitipan sepatu. Jadi kalau misalnya sahabat Filah pengen ke masjid ini, nah, ini masjidnya udah nampak nih. Biasanya di sini kenceng ya nih kajiannya ya. Nah, ini di sini nih. Ini kajiannya Ustaz Khaled ini. Nah, sekarang udah kelihatan ini ya, rare miniatur Ka'bahnya udah kelihatan ini tuh, persis kok. Ini replika Madinah nih ininya, model-model Masjid Nabawi ini. Nah, ini kalau misalnya belajar tawaf biasanya diajarkan di sini manasik hajinya. Luar biasa, bagus sekali. Ini biasanya masih libur ya, ceng ya. Ini karena masih masa pandemi. Ini masih diliburkan, belum ada kajian nih. Waduh, bagus banget. Seperti Masjid Nabawi ini, desain interiornya dan relief-reliefnya nih, kepala Timur Tengah. Jadi sahabat Filah yang belum pernah ke Nurul Iman Blok M, nah, ini bisa menjadi referensi agar kita lebih bisa meningkatkan ilmu kita dengan mengikuti kajian-kajian dari Ustadz-Ustadz Sunnah di Jakarta. Nah,
خير وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن هو الفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان، والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. Nah ini masuk Blok M Square nya nih. Masuk masjid Blok M Square, maaf, Masjid Nurul Iman. Nah ini suasana sekitar ini, di luar Masjid Nurul Iman ini. Ini biasanya penuh nih sahabat kula. Nah, ada kajian-kajian sangat penuh nih. Bisa muat ribuan ini. Nah, ini masuk area masjidnya. Nah, ini seperti ini. Sangat luas sekali. Sana itu bagian Ahwat itu. Belakang. Ini biasanya ramai sekali jamaah yang ikut kajian di sini. Ada langit-langitnya nih. Khotib sholat Jumat. Ini ada kubahnya juga di atasnya. Ada gambar langit-langit. Nah ini biasanya Ustaz Khalid ngisinya di sini sebetulnya. Ustaz Khalid, Ustaz Mujib Zikri, Ustaz Badru Salam, dan Ustaz Ahli Sunnah insya Allah yang bermanat salah dengan berpegang Al-Quran dan Sunnah. بكتاب الله لا يطهرها صباحا ومساء. Wah sekali. Ini karena masa pandemi, kondisi masjidnya dan aktivitas kajiannya sementara di nonaktifkan dulu. Nggak tahu sampai kapan ini. Nah ini tempat akhwat ini. Nah ini di belakang ikhwan. Nah kalau yang tadi adalah untuk akhwat. Nah ini
tempat kajian untuk ikhwannya di sini, sahabat Villa. Sekarang kita masuk area tempat wudu ikhwan, sahabat Villa. Nah ini, seperti di sini. Biarkan untuk mencuci ini. Nah ini tempat cucinya yang berdiri bisa cucinya, kalau yang duduk seperti di atas semua duduk seperti ini juga bisa. Ini area cucinya. Ini tempat toilet, tempat toilet laki-lakinya ini. Nah, yang berdiri ada, dan yang di kamar juga ada nih. Nah, ini tempat berdiri depan ini, sepertinya. Jadi bagi sahabat Villa yang belum pernah memasuki masjid Nurul Iman dalam Telabul ini, ini semoga bisa menjadi inspirasi bagi sahabat Villa. Ini area miniatur Ka'bahnya di sini. Nah. Ini ada miniatur Ka'bah untuk Hajarul Aswad. Jadi stafnya di sini nih, kena tawaf. Stafnya dari Hajarul Aswad. Nah, ini makom Ibrahim ini. Ibrahim mutar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah ini pintu Ka'bah ini namanya Multazam. Ini kalau sholat di depan pintu Ka'bah ini, insya Allah dijabah doanya. Nah ini Hijri Ismail. Jadi kalau sholat di dalam Hijir Ismail sini sama saja seperti sholat di dalam Ka'bah. Nah, ini miniatur Hijir Ismail yang ada di Masjid Nurul Iman Blok M Square. Nah ini penampakannya. Saya kira sampai di sini dulu, sahabat Villa. Video kali ini semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu bagian dari jihad di masa sekarang ini. Maka hal ini semoga bisa menjadi spirit dan inspirasi bagi sahabat Villa yang sudah mengenal sunnah untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu, terutama ilmu yang sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan kitabullah wa sunnah Rasulullah ala fahmi salaf. Kurang lebihnya mohon maaf, dan yang belum sholat silahkan sholat.
menjaga sholat lima waktu, terutama bagi laki-laki tetap berjamaah di masjid, dan bagi wanita tetap yang utama adalah di rumahnya. Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian suka dengan video ini, mohon di like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tetap dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dalam lutut ini tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Matur nuwun.